Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Umayyutillahi wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma la sahla illa ma jaltu sahla wa tatazalul hazana idha syita sahla. Rabbi sirali sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur hanya senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiat sehingga pada pagi hari ini dengan izinnya lah pula kita masih bisa beribadah, beraktivitas, menjalankan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera buat keluarganya, sahabatnya dan juga pengikut yang setia terhadap ajaran yang sama. Kata Syekh Nawawi dalam sebuah kitabnya Pembicaraan Para Hukama, Arbaatun Hasanatun Walakin Arbaatun Minha Ahsan. Ada empat perkara yang baik, ada pula empat perkara yang lain yang lebih baik. Baju ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Waktu saja ada Sayyidul Asbu' Yaumul Jum'ah wa Sayyidul Syuhur Syahrul Ramadan. Pimpinan hari dalam seminggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, maka dipimpin oleh hari Jumat. Berarti hari Jumat lebih baik daripada hari-hari yang lain. Bukan berarti hari yang lain jelek, tidak. Hari yang lain baik, tapi hari Jumat lebih baik. Wa sayyidu syuhur syahrul Ramadan, penghulu atau pimpinan bulan dalam 12 bulan dipimpin oleh bulan Ramadan. Kita enggak boleh mengatakan bahwa bulan lain itu buruk, jelek. Tapi kita mengatakan bahwa setiap bulan itu baik, tapi bulan Ramadan jauh lebih baik, gitu loh. Ya. Makanan ini enak, tapi ada pula tempat yang lain makanan yang lebih enak gitu. Nggak boleh kita katakan ketika kita menemukan sesuatu yang lebih enak lalu yang itu tidak enak. Sehingga dalam ibadah pun jangan gampang membid'ahkan. Ada ibadah ini soheh, ada yang lebih soheh gitu loh. Yeah. Umpamanya kita sholat apa wudu umpamanya, ya. Ketika kita mampu lebih baik, tapi bukan berarti ketika kita tidak sholat wudu lalu kita apa kategori jelek, tidak, ya. Sehingga kita melakukan sesuatu yang memang dasarnya baik dan lebih baik. Kalau itu sudah kita dasari pada jiwa kita, maka kita tidak gampang untuk ngapain? Mengkafirkan orang lain, termasuk juga membid'ahkan orang lain. Kecuali memang sudah jelas kufur, sudah jelas bid'ah. Hadirin rahimakumullah, empat yang baik dan empat yang lebih baik, apa itu? Yang pertama, al-haya'u minarijali hasnun, walakinnahu minal mar'ati ahsan. Lelaki yang malu itu baik,
punya jiwa pemalu jadi lelaki. Tetapi jika malu ada pada perempuan, ahsan, itu jauh lebih baik. Kenapa demikian? Karena aurat lelaki dengan aurat perempuan dari masa bayinya saja sudah berbeda. Air seni laki-laki dan air seni perempuan ketika bayi itu berbeda. Kalau bayi laki-laki cukup dicipratkan, bersih, ya, air kencing bayi laki-laki. Tapi kalau perempuan harus diistinjakan, harus dicebokkan dengan benar sebagaimana orang dewasa. Begitu pula auratnya seorang wanita jauh lebih mulia dan terhormat, harus rapat dijaga ketimbang kaum laki-laki. Maka kadang laki-laki walau tingkat SD sekalipun masih berani yang pada apa? Telanjang, orang tuanya enggak malu. Tapi ketika anak perempuan tingkat SD, ya, orang tuanya udah apa? Udah punya perasaan malu. Itu dari aurat, sehingga perempuan jauh lebih mulia ketika dia menjaga apa? Sifat malu ketimbang tidak, gitu. Dibanding laki-laki. Wah, berarti lelaki enggak punya malu? Enggak juga. Ya, harus punya sifat malu. Apakah malu kepada Allah, malu kepada Islam, malu kepada manusia, ya. Sehingga lelaki yang malu baik. Tapi jika perempuan yang punya sifat malu juga jauh lebih apa? Lebih baik. Karena sifat dan sikap manusia lelaki dan perempuan itu sangat berbeda. Zaman ke zaman, rapetan aurat lelaki yang ditutupi oleh kaum laki-laki ketimbang kaum perempuan. Maka neraka lebih banyak perempuan, penyebab utamanya salah satunya perempuan sedikit malu. Yeah. Dalam rumah tangga saja, kadang si perempuan lebih dominan mengatur rumah tangga ketimbang laki-laki. Padahal yang cari duit laki-laki. Tapi laki-laki kadang suka kalah dengan kaum perempuan. Itu sudah dicontohkan, sangat melegenda, lelaki paling pecundang namanya Fir'aun, la'natullah. Perempuan lain dia galakin sampai dia goreng hidup-hidup, Siti Masito, tapi istrinya tidak. Kenapa? Saking takutnya Fir'aun dengan Asia, sama istrinya sendiri. Itu lelaki paling pecundang, ya. Takut sama istrinya. Enggak berkutik Fir'aun. Contohnya ketika Musa dibuang ke sungai Qadarullah, ya. Singgah di belakang istananya, lalu diambil oleh Asia, kemudian dibawa ke dalam istana, lalu Fir'aun disuruh ngegendong oleh istrinya. Gendong, Pak, gendong. Digendong oleh Fir'aun. Padahal sebelumnya Fir'aun mengumumkan siapa perempuan yang hamil, lalu bayinya lahir laki-laki. Apa kata Fir'aun? Bunuh. Tapi kenapa setelah itu, ya, anak bayi laki-laki yang baru ditemukan di pinggir sungai, kemudian dibawa ke dalam istana, malah digendong dan diajak, ya, tertawa dan tersenyum. Tuh, itu laki-laki. Tetapi bukan berarti istri Fir'aun enggak punya malu, ya. Itu mah udah bagian kodratnya Fir'aun. Karena istrinya lebih solihah ketimbang Fir'aunnya yang memang tidak soleh sama sekali. Hadirin rahimakumullah. Kata Nabi SAW, malu itu ada tiga. Satu, malu karena fitnah. Ya. Zaman sekarang kan fitnatu syahwat wa fitnatu syubuhat. Tentang subhat saja orang sudah tidak punya malu. Contoh subhat itu tentang riba, itu kan fitnah. Zaman sekarang sudah tidak malu manusia untuk pinjam meminjam, walau bentuknya rentenir. Kalau dulu rentenir, sekarang disebutnya yayasan.
Akhirnya lembaga-lembaga sosial yang akhirnya kehimbas hingga sekarang. Karena namanya sudah dibentuk sebagai yayasan. Masuk ke kampung-kampung, bikin kumpulan-kumpulan. Terutama kaum apa? Kaum ibu-ibu. Disuruh ngaji mah enggak mau, tapi disuruh kumpul untuk dapat pinjaman, semangat. Walau diatur oleh bagian keuangannya, disuruh nyanyi dia mau gitu, disuruh baca ini dia mau, ada perjanjian-perjanjian tertentu. Itu fitnah, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ajarkan bagaimanapun bahwa riba itu akan dihancurkan oleh Allah, enggak percaya. Itu yang sangat menjalar di mana-mana. Dan orang ketika butuh sangat luar biasa antusiasnya, padahal tidak menguntungkan sama sekali. Kalau di kampung-kampung rentenir-rentenir itu, ya kita para ustadz, para dai, selalu kita sampaikan bahwa itu bukan yayasan, itu rentenir. Gitu. Kena ribanya, bunganya lebih apa? Lebih gede. Sementara yang namanya riba itu bukan sekedar haram, tapi memang bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sedekah, kan kalau riba kelihatannya nambah, kalau sedekah kelihatannya berkurang, tapi sedekah malah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diangkat derajatnya dan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi riba walau kelihatannya naik-naik, bunganya besar, tetap itu akan dihancurkan oleh Allah. Dan ini salah satu sifat fitnah yang sudah tidak ada rasa malu. Yang kedua, asyahwat. Tentang syahwat. Apalagi laki-laki kadang kalau punya duit, di kampung-kampung itu biasanya para jawara-jawara punya duit sedikit, bicaranya adalah kawin. Ntar aja udah tua. Akan kembali lagi kepada yang mana? Yang tua lagi. Kenapa? Karena pikiran manusia seperti itu. Dan itu sudah tidak ada malu sama sekali. Apalagi perempuan yang telanjang. Itu kan zaman sekarang udah sangat luar biasa hadirin. Siapa lelaki yang keluar rumah tidak punya dosa gara-gara apa? Syahwat. Kita laki-laki setiap keluar, baru keluar dari pintu, jangankan keluar dari pintu, buka HP aja udah syahwat melulu. Susah untuk kita tutupi. Dan ini yang bisa menghancur keimanan kaum laki-laki. Siapa yang tidak malu? Kaum perempuan kena syahwatnya. Siapa yang hancur imannya? Kaum laki-laki. Siapa penyebab utama hancur keimanannya? Enggak lepas dari kaum Hawa. Ayatnya mana? Az-zaniatu waz-zani. Perempuan tukang zina, laki-laki tukang zina. Kalimat zina itu perempuan ayatnya. Sementara pencuri dominan laki-laki. As-sariqu was-sariqatu. Lelaki maling, perempuan maling. Jadi kalau zina ayatnya az-zaniatu waz-zani. Perempuan tukang zina, laki-laki tukang zina. Ini menandakan bahwa dominan penyebab utama perzinahan itu kaum perempuan. Walau bagaimanapun. Sementara pencuri itu didominasi oleh kaum laki-laki. Maka koruptor laki-laki rata-rata. Tapi penyebab lelaki koruptor, enggak lepas dari rayuan kaum perempuan. Itu yang pertama. Bahwa sifat malu harus ada pada kita, baik laki-laki maupun perempuan. Dan jika malu ada pada perempuan, jauh lebih apa? Lebih utama. Dan ini bagian daripada sifat fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, malu yang sumbernya dari iman. Apa itu? Menghindar dari sebuah kemaksiatan
Itu kan dasarnya apa? Iman. Ya. Makanya Nabi dimaksum oleh Allah, dipelihara oleh Allah, terhindar dari maksiat. Bukan berarti Nabi tidak ingin melakukan kemaksiatan, karena ketika Nabi masih remaja, sedang asik-asik duduk dengan temannya, lalu ada gendrang-gendrung. Kemudian Nabi bertanya, "Mahadza sautu ya akhi?" Suara apa itu? Kata temannya, itu suara tetangga kita hajatan manggil jaipongan. Nah, Nabi bangun. Ketika Nabi bangun ingin menghampiri suara tersebut, apakah ada biduannya atau tidak, gitu kan? Karena Nabi belum pernah mendengar suara tersebut dan belum pernah melihat acara tersebut. Tapi oleh Allah ketika Nabi bangun dari duduknya, dikirim rasa ngantuk yang sangat, kemudian duduk lagi dan tidur. Selesai-selesai udah sore, gitu ya. Itu Rasulullah kena dihindari untuk melakukan kemaksiatan, bukan berarti Nabi enggak ingin melakukan kemaksiatan. Ya. Yang keduanya besok begitu lagi suaranya sama, ma'adza sauti akhi, itu suara yang kemarin Muhammad, ya, tetangga kita ajatan manggil dangdutan. Bangun lagi, ya, dijaga oleh Allah, dikirim rasa ngantuk yang sangat, sampai ketiga harinya mendengar suara itu, baru Nabi meyakinkan bahwa aku tidak diinginkan untuk menghampiri tempat tersebut. Itu Nabi dan Rasul. Sementara kita bukan Nabi, juga bukan Rasul, yang tidak ada kata maksum dan dipelihara oleh Allah, sehingga keinginan itu sangat luar biasa tingginya. Ya, tapi karena kita punya rasa iman, dengan iman itulah, maka kalau Nabi ini maksum, orang beriman pun ketika memang imannya tinggi, istiqomah, maka dia kadang suka dijaga. Nah, ketika dia terhindar dari satu kemaksiatan, itulah cintanya Allah kepada orang tersebut. Mahabbatullah alal ibad. Cintanya Allah kepada hambanya ketika hamba ingin melakukan kemaksiatan, lalu terhindar dari kemaksiatan tersebut. Itu yang harus kita yakini dan harus kita syukuri. Ya. Karena senikmat-nikmatnya kita sebagai manusia saat kita melakukan apa? Kebaikan. Hari ini kita berada di masjid, inilah yang harus kita syukuri, karena ini sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dicintai? Karena kita punya iman. Ya. Hanya orang-orang yang beriman itulah yang selalu istiqomah, setia. Datang waktu subuh, dia sholat subuh walau berlama-lama waktu subuh. Kenapa nafsu kita yang enak ngapain? Pulang, tidur, ngopi, kan gitu. Ya. Tapi karena kita punya iman, mau tidak mau harus kita tunaikan. Ngantuk bagaimanapun, lemes bagaimanapun. Ya. Nah, kalau kita turuti saja repot hadirin. Tapi karena iman, disinilah kita dijaganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kita malu, ya, untuk melakukan kesalahan, malu untuk melakukan kemaksiatan, malu untuk ini dan itu. Makanya kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada apa? Iman. Idza lam tastahyi fasna maksitan. Jika Anda tidak punya malu, pasti akan malu-maluin. Jika Anda tidak punya malu, maka silakan Anda berbuat semaunya. Pasti Anda akan malu-maluin atau dibikin apa? Dibikin malu. Makanya iman yang harus kita jaga. Contoh, jangankan orang awam zaman sekarang, orang pintar juga banyak kan yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, melakukan kecurangan, ya. Travel umroh umpamanya, banyak yang abal-abal, pembohongan, ya. Investasi ustaz digugat tuh, ya. Satu ustaz yang melakukan kesalahan, ya, ratusan ustaz malu gitu loh, malu ngelihatnya di sidang, ya, gara-gara apa? Uang, ya. Yang bikin apa? Bikin orang lupa diri. Itulah bagian daripada kemaksiatan. Ya. Ketika bicara investasi lalu tidak bertanggung jawab, kategori hutang bukan tuh, hutang itu.
Ya, sementara hutang itu akan menjadikan manusia terhalang masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Sampai jihad fisabilillah pun enggak langsung dimasukkan ke dalam surga selagi masih punya hutang. Sehingga sesoleh apapun kita, sehebat apapun kita berbuat amal soleh, kalau masih ada kaitan hutang, masya Allah, kalau hutangnya satu orang, kalau punya hutangnya ratusan orang itu tidak mengikhlaskan, masya Allah hadirin. Ya, jadi kemaksiatan itu bukan sekedar zina saja, maling bagian daripada kemaksiatan, bohong juga bagian daripada apa? Kemaksiatan. Antar juga kalau mati panitia masjid suka ngumumin siapa yang punya salah tolong maafkan tuh, kan begitu kata panitia masjid, jika si jenazah punya utang maka tolong selesaikan. Hadirin, itu mah sekedar amanah, paling juga panitia masjid mengumumkan itu, tinggal persoalannya orang akan memaafkan tidak atau orang akan mengikhlaskan tidak tentang hutangnya, itu tergantung. Kalau orang itu punya salah-salahnya kecil, pasti orang lain pun akan memaafkannya. Tapi ketika salahnya salah besar, jangankan sama orang lain, sama saudara deh, gara-gara warisan, itu akan jadi patah arang. Saudara sendiri aja kadang belum tentu buru-buru memaafkan. Kalau hanya sekedar panitia masjid yang mengumumkan, itu sangat naif hadirin. Harusnya bagaimana? Keluarga si almarhum itulah yang datang ke mana? Ke keluarganya untuk ngapain? Minta maaf, bukan sekedar diumumkan. Maaf tidak? Maaf. Kata yang hadir memaafkan. Yang tidak hadir, sementara kesalahan kita belum tentu sama orang yang hadir toh. Walau itu keluarga sendiri. Ini yang kadang suka diremehkan. Yang kedua hutang. Tolong selesaikan ke keluarganya. Menjadi sebuah pertanyaan besar ketika orang itu datang ke keluarganya yang baru saja ditinggal oleh salah satu keluarganya lalu minta nagih hutangnya, apakah yang bersangkutan nerima atau tidak? Belum tentu. Inilah persoalan besar, hanya sekedar formalitas ucapan tolong selesaikan. Dan itu banyak terjadi. Itu udah meninggal, orang hidupnya aja kagak mau bayar hutang ketika ditagih. Ini menjadi masalah besar sehingga tidak cukup sekedar ikhlas tidak gitu. Yang hadir yang hutangnya kecil 1 juta 2 juta, coba kalau hutangnya ratusan juta, dikira orang itu mau memaafkan dan mengikhlaskan? Belum tentu hadirin. Harus datang ke keluarga, enggak mungkin tuh orang hidupnya aja kagak mau bayar apalagi sudah meninggalnya. Nah, ini yang menjadi persoalan besar di kalangan umat Islam itu sendiri. Dan itu bukan hanya orang kecil, orang-orang gede, bukan hanya orang awam. Para dai pun kadang kejebak dalam urusan itu. Nauzubillah min zalik, jangan sampai kita terjerat oleh hutang. Karena kita diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Berlindung kepada Allah dari jeratan hutang dan dikejar-kejar hutang. Itu doa itu yang harus selalu kita panjatkan agar kita tidak kejebak hutang. Andai kita punya hutang, kita segera melunasinya. Makanya kalau ada teman sama teman tuh, ah iya anak punya hutang enggak gitu. Orang Sunda tuh mudah untuk minta maaf, mudah untuk mengucapkan aku punya hutang enggak. Hampura jang hampura. Itu kata-kata yang sangat arif. Ya kita di kota boro-boro gitu kan. Ya. Tapi di daerah-daerah Sunda tuh masih hampura. Kalau punya hutang tolong, ya. Itu kata-kata yang bagus dididik oleh orang-orang tua kita seperti itu. Tapi untuk sekarang, masya Allah, malah senang untuk melakukan apa? Hutang. Di sinilah kita dianjurkan untuk selalu apa? Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hutang ada yang tertulis, ada yang tidak. Kalau tertulis ada catatannya, itu sampai debat, sampai ke pengadilan, tetap pengadilan pun memenangkan orang yang punya hutang. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, malu di sini adalah malu muncul dari jiwa kita. Memang jiwanya bagus, ya. Bukan sekedar fitnah, bukan karena iman, tapi memang jiwanya. Sehingga
umpamanya perempuan buka aurat, nah, malu buka aurat itu karena jiwanya yang didasari oleh iman, ya, didasari oleh keyakinan, sehingga dia menjadi wanita solihah, menutupi aurat. Maka kadar keimanan seseorang, terutama kaum perempuan, dari segi apa? Menutupi aurat. Maka jilbab kan macam-macam sekarang. Ada yang sampai pakai cadar terus, ya. Dan itu bagian daripada apa? Malu yang didasari oleh jiwa. Dan inilah yang harus kita didik sama istri-istri kita dan sama anak-anak kita. Nggak gampang untuk apa? Anak kita, ya, malu ketika tidak berjilbab, malu ketika apa? Tidak menutupi aurat, ya. Malu ketika tidak pakai baju yang rapi, menutupi semua organ tubuh tuh. Kadang orang tuanya cuek, sampai seorang kiai pun gara-gara anaknya tidak berjilbab, tidak mewajibkan pakai jilbab buat apa? Kaum perempuan. Kiai lo ya. Itu kenapa? Karena anaknya juga pinter, anaknya juga hebat, sehingga komentar. Apalah artinya jilbab kalau hatinya rusak, begitu kan akhirnya. Sekarang yang kagak pakai jilbab, yang penting hati. Gimana hati mau benar? Orang tidak meyakinkan kewajiban pakai apa? Pakai jilbab, gitu loh, ya. Seandainya kita sholat, sholat aja belum tentu benar. Yang sholat aja enggak benar, bagaimana yang kagak sholat, gitu loh. Logikanya gitu. Jangan kita balik, ya. Cukuplah sholat pakai niat, gitu kan. Cukup niat, enggak gitu. Tetap harus ada muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Harus diawali dengan takbir, kalimat Allahu Akbar, diakhiri dengan apa? Salam, assalamu alaikum. Ini salah satu, ya, perbuatan-perbuatan yang harus ada pada diri kita dan keluarga kita. Karena kita laki-laki sebagai pemimpin, yang kita pimpin adalah laki-laki dan perempuan yang ada di rumah tangga kita. Perempuan istri kita salah satunya. Jika kita punya anak gadis dan anak perempuan pun, harus kita didik agar mereka memiliki sifat malu. Jika ada pada keluarga kita yang perempuan malu, maka itu lebih baik, ya, dilakukan oleh mereka ketimbang kita kaum Hawa. Yang kedua, kata ukama, ya, al-adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsan. Adil pada seseorang itu baik dan bagus. Tapi jika adil ada pada penguasa, umara ahsan, itu jauh lebih bagus. Orang kecil mah biasa kan, enggak adil juga wajar. Kan peribahasa kalau aparat, ya, enggak adil. Nah, ini yang kategori enggak bagus kan gitu. Makanya ketika mereka adil, i'diluhu aqrabu litaqwa. Karena kenapa adillah? Karena keadilan itu akan menjurus kepada apa? Ketakwaan. Dan ini memang tidak gampang untuk berbuat apa? Berbuat adil. Kita juga kepala rumah tangga, ya, udah hebat, juga mungkin belum tentu adil. Itu yang istrinya satu, gimana yang istrinya dua, ya, apakah dia sudah berlaku adil? Yang punya istri tiga, apakah dia sudah berlaku adil? Yang punya istrinya empat, apakah dia benar-benar sudah berlaku adil? Adil di sini dalam rangka memberi nafkah lahiriah. Bukan tentang cinta. Kalau cinta, manusia tidak ada yang bisa berlaku apa? Adil. Karena selera antara yang baru dengan yang lama, dunia pasti lebih bagus yang baru ketimbang yang sudah lama. Baju baru kan masih lebih enak dipakainya ketimbang baju yang sudah apa? Lama. Dipandangnya juga kalau baju baru mah kelihatannya masih, yeah, gejreng dibanding baju yang sudah lama. Itu duniawi. Rasa cinta pun demikian. Bisa saja kalau yang istrinya lebih dari satu, yang baru lebih akrab ketimbang istri yang pertama, umpamanya kan begitu, ya. Saya punya teman
terkenal dengan sebutan Dai Seribu Pulau. Nah, memang dia banyak mengislamkan orang-orang yang ada di daerah NTT, ya, yang ada di daerah Papua. Kalau dari fisik kulit hitam, ternyata istrinya 3, anaknya 20. Kenapa dia berhasil? Saya berguru sama dia belum bisa, baru nanya-nanya doang, gitu kan? Ngelihat dari fisik nggak bagus, ya. Kulitnya hitam, tapi suaranya sangat luar biasa. Sampai kadang suka berkelakar. Kalau jadi kiai nggak akan hebat kalau istrinya masih 1, kata teman begitu. Akhirnya saya bertanya, resepnya apa? Resepnya istri pertama yang solihah. Ya, jadi orang ini istri pertamanya sudah benar-benar siap untuk dipoligami. Karena kenapa? Si lelaki itu tidak minta dan tidak nyari, melainkan dicarikan oleh istrinya yang pertama. Dapatlah yang kedua. Ketika sudah dapat yang kedua, dicarikan lagi yang ketiganya. Sampai istri yang pertama dan kedua, dia yang melamarkan, dia yang nganter. Tuh baru sukses kaum laki-laki. Tapi jangan niru kalau yang udah tua, udah koplok, pengen lagi, ya. Capek. Yang masih gagah, kalau yang udah koplok, udah rumasa gitu loh, ya. Terima apa adanya, ibadah banyakin, selesai. Berbuatlah adil sama diri kita, itu kan adil juga pada diri kita. Jangan bergaya, ya. Jangan tua-tua keladi gitu loh, ya. Maksiat yang ada, banyak bohong ujung-ujungnya. Kalau dipaksakan, boleh memang, tapi kalau dipaksakan awalnya pasti bohong. Mau sekelas siapapun, tanpa izin dari istri pertama. Ya. Kalau disuruh makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya terima, tawakal, udahlah kalau udah nerima maafkan gitu. Tapi kalau tidak, jangan. Karena keadilan itu enggak gampang dan itu pun akan dipinta serta dituntut serta ditagih pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya. Wa taubatu minasyaihi hasanatun walakinnaha minasyababi ahsan. Orang tua yang tobat bagus, tapi jika dilakukan oleh anak muda jauh lebih bagus. Masya Allah, ini yang tobat, ya. Orang tua tobat bagus, tapi anak muda yang sudah berani tobat itu jauh lebih bagus. Ya, kenapa? Karena anak muda berat godaannya. Kalau orang udah tua mah mau ngapain lagi kalau memang dia bukan tobat? Ya udah nggak disebut lebih bagus, enggak. Bagus kan tobat. Ya, emang udah tua mau ngapain gitu? Ya. Mau maksiat udah bukannya? Mau main di pos melulu juga udah nggak pantas gitu loh, ya. Daki-aki masih main catur aja umpamanya. Istighfar, maaf ya, maaf. Main catur nggak haram, tapi menghambur-hambur waktu, ya, yang harusnya dipakai zikir. Ini Ustaz bari zikir, main catur gimana main bari zikir gitu loh, ya. Tuh, ya. Yang kedua, kadang suka hobi itu bisa mengalahkan urusan yang lain. Hobi mancing, kemana aja tahu tentang mancing. Ustaz mancingnya kan sholat. Iya walau sholat, tapi saat mancing, bari zikir Ustaz. Kira-kira gitu loh, apakah itu alibi untuk menutupi kesalahan atau apa gitu kan, ya. Tetap perbuatan-perbuatan yang seperti itu kalau udah tua tinggalkan, ya. Mancing mah sekedar ajak keluarga, bahkan bareng-bareng itu pun enggak seminggu sekali gitu kan, sebulan sekali wajar. Ini mah tiap minggu cari tempat pancing ke sana kemari. Allahu Akbar, sampai ada yang malam semalaman suntuk. Dia empang, udah tua kok masih hobi mancing malam pulang pagi gitu loh, ya. Ngapain?
Nabi Khidir kan kata di pinggir laut. Kata siapa Nabi Khidir tinggal di pinggir laut? Sotoy namanya kan gitu loh. Ya, zikir di pinggir laut biar mendapat ilmu Nabi Khidir. Ya Allah, itu mah kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa yang perahu didebol, anak kecil dibunuh, tembok anak yatim didirikan, itu mah kisah, bukan untuk dicontoh. Orang Nabi Musa aja enggak ketaekan ilmu Nabi Khidir, gitu loh. Sekelas Nabi Musa, lah kita mau ikut-ikutan berguru ilmu Nabi Khidir, enggak nyambung hadirin, ya. Dan ilmu Nabi Khidir di pinggir laut bari mancing lagi gitu loh ya. Kalau enggak kecebur, ntar akhirnya bukannya mancing malah dia yang kemakan ikan gitu loh ya. Ini hadirin rahimakumullah. Maka anak muda yang bertobat, anak muda yang masuk ke masjid itu jauh lebih bagus ketimbang yang dua tua gitu loh ya. Masjid rata-rata kan orang tua-tua, anak mudanya subhanallah sedikit sekali hadirin. Cuma sepanduk doang, pelang risma, remaja, masjid umpamanya. Kegiatannya hanya muludan, agustusan, tuh, rame anak muda. Tapi sehari-harinya tidak. Nah ini yang harus kita bangkitkan, bagaimana biar anak muda gemar masuk ke dalam apa? Ke dalam masjid, jangan yang tua-tua saja. Tapi kalau yang tua pingsan di dalam masjid, gak ada anak muda, repot kan gitu ya. Makanya anak muda suruh masuk ke masjid. Dan anak kecil pun biarkan gitu loh. Cuma kalau urusan berisiknya yaitu teknis hadirin. Ya, saya baca riwayat apakah benar atau tidak, yang jelas ada kata-kata bahwa anak kecil berisik di masjid itu ya, itu bagian daripada tingkah para malaikat. Wallahu alam ya, saya tidak menseriuskan bacanya. Masa iya ini menjadi apa bagian tingkah laku malaikat ya. Menandakan bahwa menjadi satu budaya didikan buat anak-anak gitu loh. Karena masjid kemari-marinya tuh suka alergi dengan anak kecil. Sampai dia memaki-maki anak kecil, yang akhirnya anak kecil trauma masuk ke dalam apa? Dalam masjid. Sampai ada yang sampai seperti itu. Kenapa enggak masuk? Takut-takut masuk masjid tentang. Jangan sampai hadirin ya. Sehingga ketika anak-anak ya waktu kagak sholat mau berisik biarkan. Waktu sholat ya apit lah. Kalau orang tuanya ada ya orang tuanya yang harus mengapit anaknya biar tetap anak itu tidak berisik. Karena di pesantren-pesantren kan anak-anak. Ada anak tingkat SD berisik tidak ya karena dijaga oleh guru-gurunya begitu. Itu teknis sendiri dan itu bisa kenapa tidak. Ya. Nah maka oleh karena itu jangan sampai masjid itu tidak ramai dengan anak kecil kayak TPA gitu loh ya. Kan anak kecil. Mau di mana kudu bangun khusus anak TPA umpamanya. Ya masjidnya biar mereka kenal masjid bahwa masjid itu tempat apa? Tempat ibadah. Kan kalau kita kenal Islamnya udah tua. Udah pada merantau, baru pada mulai gitu loh ya. Kan lagi pada dinas masih sibuk. Subuh udah di jalan. Maghrib masih di jalan kan gitu ya. Akhirnya ya masjid di rumah jarang dipenuhi oleh ya, udah pensiun baru pada numpuk tuh di masjid gitu kan ya. Bapak-bapak mah kan belum pensiun ya, sehingga alhamdulillah tuh kalau belum pada pensiun masih mau di dalam masjid. Tapi rata-rata orang di dalam masjid itu orang yang udah pensiun. Nah itu beruntunglah ketika usia udah lanjut masih diberikan kesempatan ibadah kepada Allah, itu yang sangat luar biasa yang perlu kita syukuri dan itu bagus gitu loh. Tapi ketika kita punya anak maka anak aja ke dalam masjid itu jauh lebih bagus ya, sehingga ada regenerasi buat di masa yang akan datang. Itu yang ketiga. Sementara yang keempat, wal judu minal agniya hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Ya, orang kaya yang dermawan bagus. Tapi orang miskin lebih dermawan, nilainya lebih bagus. Contoh asar dari para sahabat. Penilaian iman Abu Bakar tentang sedekah dibanding dengan Utsman,
iman sodakohnya lebih bagus Abu Bakar As-Siddiq ketimbang Utsman. Dari jumlah sodakoh lebih banyak Utsman bin Affan ketimbang Abu Bakar. Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar tidak disebut sahabat yang kaya raya. Sementara Utsman bin Affan terkenal dengan sahabat yang kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq sodakohnya mungkin satu ekor onta. Utsman sodakohnya 10 onta. Bahkan dalam satu riwayat Utsman pernah sodakoh 100 onta. Tapi nilai sodakohnya, imannya lebih kuat Abu Bakar As-Siddiq ketimbang Utsman. Kenapa demikian? Karena ketika hijrahnya Abu Bakar beserta Rasul, itu semua harta bendanya dia bawa untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika orang tuanya Abu Bakar datang lalu menghampiri Aisyah istri Rasulullah dan bertanya, "Apa yang dibawa oleh apa yang ditinggalkan oleh Abu Bakar oleh bapak kamu Aisyah kalau bapak kamu pergi ke Madinah beserta Rasulullah?" Maka Abu Bakar menjawabnya apa? "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Artinya kuserahkan aku ya dan keluargaku oleh Allah dan Rasulnya. Artinya harta bendanya pada saat itu semuanya dia bawa untuk apa? Hijrah ke Madinah. Disinilah iman Abu Bakar dinilai lebih tinggi. Karena memang harta segitu-gitunya kebawa semuanya. Sementara Utsman 100 onta masih banyak ribuan onta yang lain yang dia apa? Dia miliki. Ya. Nah, ini menandakan bahwa jika orang miskin dermawan mau bersedekah itu jauh lebih baik daripada orang kaya. Orang kaya korban, orang miskin korban. Bagusan orang miskin yang korban di Idul Adha. Ya, apalagi korbannya sama, sama-sama kambing. Ini kambing, orang miskin juga kambing. Kambing harganya 3 juta, yang satu 5 juta, andai kata orang kaya umpamanya, masih bagus yang 3 juta karena dia hidupnya miskin, gitu. Kan banyak pemulung korban, pengemis ada yang korban umpamanya. Apalagi yang ada yang haji, ya. Makanya nilainya kalau orang kaya haji biasa orang kaya punya duit ya. Tapi orang miskin tukang beca pergi haji disambut dan dijemput pakai apa? Pakai beca pula. Oh, itulah perbuatan yang sangat luar biasa. Ya. Inilah penilaian-penilaian yang lebih apa? Lebih bagus. Sehingga kita ketika kita berbuat ya, harus cari yang lebih apa? Lebih bagus ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawatul 'ard 'iddatil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ya, buruanlah mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan carilah surga, kejar surga yang mana surga itu seluas langit dan bumi. Siapa mereka itu yang mencari ampunan, mencari surga Allah, wa'idatil muttaqin. Mereka itulah orang-orang yang menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya orang itu bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang senantiasa menafkahkan hartanya di saat kaya melimpah atau di saat hidup sederhana atau kategori miskin. Ya? Jadi menginfak jangan nunggu apa? Banyak harta. Bersedekah jangan nunggu-nunggu. Ya? Maka ketika kita ibadah pun haji atau umroh, banyak orang yang gak yakin ketika memang dia belum pernah ke Mekah. Jangankan orang awam. Ya? Saya ada seorang ustad malah. Ustad, beneran ustad. Bahkan pensiunan kepala sekolah udah anak kiai.
itu diajak umroh enggak mau, mendingan haji. Haji belum, umroh belum jadinya. Gitu loh, ya. Daftar haji makan nunggu 30 tahun. Umur udah di atas 60 tahun. Masya Allah, ya. Nunggu sampai bisa pergi haji, kata kita umroh, ya. Siapa tahu ntar keburu haji gitu kan. Kan umroh bisa, haji bisa. Jadinya kan alhamdulillah, kan gitu loh. Enggak, udah. Nah itu kenapa demikian? Enggak punya kemauan. Bukan karena enggak punya duit. Enggak ada keinginan untuk ibadah. Ini jangan sampai bapak-bapak ya. Yang belum sama sekali. Oh ada ketua travel, Pak Kaswadi. Oh mohon maaf ya hadirin. Saya selalu memberikan motivasi tentang haji dan umrah itu. Ketika kita berbisnis sama Allah, insya Allah enggak akan dikecewakan. Tapi kalau kita berbisnis sama teman, sama saudara, pasti ya sewaktu-waktu kita akan dikecewakan. Jangankan sama orang awam, sama orang pintar juga ketika kita berbisnis pasti udah. Ya, makanya berbisnis kepada Allah. Kalau kita belum sama sekali, maka segera, jangan sampai kita ditakdirkan hamba Allah umat Rasulullah belum pernah ke Mekah. Begitu. Kalau dibilang suwe banget mah jangan sampai begitu ya. Menandakan apa? Menandakan bahwa apakah memang takdir dari Allah atau memang ketika kitanya tidak punya keinginan untuk kesana. Ya, sampai kadang kasihan ketika dia sudah daftar haji lalu meninggal dunia. Apakah ketelatan dia mendaftar haji sampai dia meninggal? Meninggalnya makan takdir namanya. Tapi tidak pergi ke Mekahnya sama sekali itu, apakah itu takdir memang beneran dari Allah atau kena kelalaian kita? Ini yang harus kita perhatikan. Ah takdir meninggal, udah badalin aja. Apakah itu udah menjadi sebuah ibadah kita? Belum tentu hadirin. Karena bisa saja kelalaian kita, ya. Masih dinas, masih sibuk, belum bisa cuti umpamanya. Padahal belum berusaha untuk minta cuti, udah takut kagak diizinkan gitu loh ya. Ntar ya udah pensiun, badan udah lemah, fisik udah loyo umpamanya, umur memang sudah tua, harusnya berangkat kagak berangkat kan tahun kemarin mah gara-gara umur tuh. Apakah hal seperti itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah atau tidak? Ini yang harus kita renungkan hadirin. Ya sehingga insya Allah bapak-bapak di sini udah semuanya begitu ya harapan saya. Tapi kalau belum lebih baik segera. Ya. Ah duitnya nggak ada. Insya Allah ketika kita ya, beribadah karena Allah urusan dunia akan dijamin. Karena rezeki sekarang ada, rezeki besok juga ada. Kenapa kita masih hidup? Masih ada rezekinya. Kenapa dia meninggal dunia? Karena rezekinya sudah tidak ada. Itu yang harus diyakini. Ya. Sehingga jangan takut miskin. Ketika kita bermodal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sedekah akan dibangkitkan dan diberi kaya oleh Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, termasuk ibadah-ibadah, termasuk haji dan umroh. Itu bagian daripada mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara riba pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, ketika hidup kita sederhana lalu kita dermawan, nilainya plus lebih bagus daripada orang kaya yang juga dermawan. Justru kadang ketika kita kaya banyak hitung-hitungan, kedermawanannya pun hitung-hitungan. Kenapa? Orang kaya ingin pengen lebih apa? Lebih kaya. Ketika kita dia memberi pengennya doa, tolong berkahi, tolong doain saya biar berkah, padahal udah kaya. Mestinya orang kaya ketika mengasihi orang miskin mendoakan orang miskin. Jangan orang kaya minta didoain oleh orang miskin. Doa orang miskin makbul. Ya. Sementara orang doa orang kaya belum tentu. Ya. Tapi untuk mendoakan orang miskin biar jadi orang kaya, insya Allah dia makbul. Ini makan kadang rata-rata orang miskin kepedean. Ngedoain orang kaya aja biar lebih kaya. Mestinya ketika orang kaya memberi orang miskin, orang miskin tuh tahu diri. Doakan saya Pak, Bapak ngasih duit nih biar saya jadi orang kaya. Nanti insya Allah saya akan sodako. Gitu loh mestinya. Tapi jarang yang menyampaikan begitu. Orang kaya doain biar berkah, biar bisa pergi haji lagi. Lu pergi haji. Gitu loh.
Ya, yang lain kagak gitu kan jadinya. Ini nih kadang suka kurang diperhatikan. Doakan tuh orang miskin, ya Allah, mudah-mudahan dengan hartaku ku kasih fakir miskin biar dia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kitanya, kita mah udah dikasih keberkahan, tinggal infakkan dan syukuri. Ini hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan nilai yang terbaik dan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semoga di tanggal berapa nih? Tanggal 9 bulan Muharram, amal ibadah kita diberi berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.